Saya jumpa orang pencen yang ramai. Ramai orang pencen. Dan saya nak sebut perkara ni. Penting sangat. Saya dulu masa jadi perunding cara rumah tangga, ramai orang pencen, orang tua umur 60 lebih datang nak bercerai. Nak bercerai. Yang datang nak bercerai tu daripada pihak lelaki, pihak suami. Banyak sebab, banyak faktor. Antaranya, subhanallah, masa tu saya jadi, bila saya ceramah macam ni, terutamanya wanita, saya nak ingatkan diri saya dan ibu-ibu sekalian. Biasanya orang lelaki dia akan sebut beberapa perkara, benda yang sama saja. Ustazah, saya tahulah saya dah tua. Isi saya pun dah tua. Kami dah ada cucu. Tapi dia terlalu melebihkan cucu, Ustazah. Nampak benda tu biasa. Kita akan kata, awak ni kenapa mak nak berkira bukan orang lain, cucu. Awak ni dah tua macam ni, nak ni. Allahuakbar. Selagi mana kita jadi seorang isteri, siapa yang ada suami lagi angkat tangan? Tak berapa nak mengaku, tinggi sikit. Okey, semua ada suami lagi, Masya Allah. Selagi mana kita ada suami, selagi itu suami adalah gudang pahala yang paling utama bagi seorang isteri. Selagi mana ada seorang suami umur berapa pun, dia adalah orang yang pertama yang perlu kita dahulukan. Allah akan uji dalam hidup kita, akan ada anak, kemudian ada cucu. Dan memang kita cenderung untuk beri kasih sayang kepada cucu, sebab cucu sangat menggembirakan hati kita. Manakala atuk dia menyakitkan hati. Ha. Subhanallah. Sebab itu kita cenderung untuk memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka yang menggembirakan hati kita. Tetapi percayalah, apabila kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita teruji sabar, dalam keadaan kita buat kerana Allah, maka pahalanya berganda-ganda. Lagi susah kita nak buat sesuatu ketaatan, kebaikan, lagi tinggi pahalanya. Dinilai kepada apa? Kesukaran, tahap kesukaran. Memang ada orang selalu kata pada saya, senanglah Ustazah, Ustazah tak ada di tempat makcik. Senanglah Ustazah cakap macam tu, suami Ustazah okey. Kalau Ustazah diuji dengan saya ni, suami saya pemalas, suami saya tak semayang. Orang lain semayang sehari 5 waktu, suami saya 5 hari baru 1 waktu. Sekian-sekian, saya nak sebut begini, kita boleh hitung alasan demi alasan. Kita boleh hitung halangan demi halangan untuk kita buat baik. Tetapi bila masuk dalam kubur besok, kita orang yang paling menyesal. Rupanya ujian yang Allah hadirkan, halangan untuk kita buat baik tersebut, itulah laluan pahala yang lebih tinggi. Sehinggakan esok kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, rupanya inilah jalan yang mengantarkan aku ke syurga, iaitu melalui jalan sabar. Jalan sabar. Sebab itu kita sentiasa diuji dengan orang yang paling dekat dengan kita. Suami, anak, cucu dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi antara yang suami sebut, orang-orang dah pencen sebut, kecil hati bukan dengan orang lain, dengan cucu. Ustazah, kalau anak saya bersalin 40 hari dia tinggal saya. Dia jaga anak. Dulu dia lupa masa dia bersalin saya jaga dia, bukan mak dia jaga dia. Tapi hari ini dia tinggal saya 40 hari. Saya tak ketinggalan rumah ni, saya tikat dengan surau, saya tikat dengan masjid. Saya tak boleh duduk dekat kawasan rumah anak saya. Tapi dia buat pilihan pada saya. Nak ikut-ikut, tak nak duduk rumah. Macam tu pula. Kebalik. Saya jumpa ramai orang tua yang mengadu macam ni. Subhanallah. Bayangkan kalau suami tak redha 40 hari isteri tu tak dapat redha suami. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Yang kedua, biasa suami orang-orang tua kata, Ustazah, saya ni kalau nak makan sedap lah, tunggu anak cucu balik. Macam-macam lauk, kejap masak, kejap masak. Kalau dengan saya, dia nampak tua 10 tahun. Kalau anak cucu balik, dia nampak muda 10 tahun. Dengan saya asyik sakit lutut, sakit pinggang. Nak ajak pergi pasar pun tak nak. Nak ajak pergi sana pun tak nak. Tak larat lah, penat lah, itulah, inilah. Bila shopping, nampak lutut dia elok. Ha. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian lagi, dari segi cara percakapan. Dah tak nak jaga sangat dah hati suami. Sebab nampak tua sama tua, rasa macam tak ada masalah, tak ada, tak tergugat. Tak layan ke, tak buat yang terbaik ke, tak berhias pun tak apalah. Dia ni dah tak ada orang nak, dah kecut dah ni. Dah kerepot dah. Masa muda dulu, rasa juga bimbang apa. Bila dah sama-sama tua, rasa macam tak ada masalah, tak layan pun. Allahu Akbar.
Sebenarnya kita layan mengharapkan daripada ganjaran suami ataupun kerana Allah. Kerana Allah, kerana Allah. Sebab selagi mana kita buat berbakti pada suami, selagi itu Allahu Akbar, kita diberi pahala. Ada orang dikata, "Ustazah, bukan saya tak nak masak. Tapi bila masak dia makan sikit je. Saya masak biaya bukan makan sangat pun." Saya kata, "Tapi dia suka masak ke suka beli? Suka masak. Penat Ustazah masak, Ustazah. Kan senang beli. Kita dah tua tak payah berkira sangat. Ada lelaki tak nak. Dia nak isi dia masak. Masaklah simple-simple pun." Saya kata macam ni. Allah dia bukan lihat result. Dia lihat apa yang kita buat. Contohkan kita masak nasi biryani, nasi Bukhari. Kemudian lembek tak jadi. Masak 2 jam. Lepas tu bila hidang tak jadi. Lembek tak sedap. Terlebih air, kuah pun tak jadi. Manusia tengok usaha kita masak ke tengok hasil kita masak? Hasil. Ya Allah, tak jadi, tak apalah, makan je lah, nak macam mana, gini-gini. Tapi start kita masuk dapur tu, sampai selesai 2 jam tu, pahala. Allah tengok apa yang kita buat bukan hasil. Tapi manusia cenderung akan beri penghargaan bila nasi biryani kita tu sedap. Oi, sedapnya, Masya Allah, tak pernah. Manusia akan puji ketika itu. Tetapi Allah puji daripada start kita masuk dapur tu. Ya Allah, walaupun dia dah tua tapi dia sediakan makan minum untuk suaminya. Walaupun dia dah tua tapi dia sabar, dia kemas rumah. Start pegang penyapu tu, bukan hasil. Manusia mungkin akan lihat hasil. Ni kenapa menyapu macam tak menyapu? Ha, ini biasa ayat orang perempuan. Dia minta suami dia menyapu. Bang, menyapu macam tak menyapu. Orang lelaki kalau menyapu memang laju. Susut-susut, dah siap. Orang perempuan memang lama. Tunduk, selak, cari bawah sofa, korek-korek. Dia kata, kenapa nak susah-susah korek-korek? Benda tersembunyi, jangan dicari-cari. Betul kan? Subhanallah. Tapi, selama mana kita pegang penyapu tu kan? Pahala. Itulah gudang terbesar seorang wanita. Allah bukan suruh kita susah payah cari pahala di luar rumah. Tetapi di luar rumah itulah tempatnya kita mengumpul pahala demi pahala. Masya Allah, Allahu Akbar.